jika Anda tergerak untuk berbuat maksiat, bayangkan seketika akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mudah. Maka disampaikan di Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-8, "Tubu ilallahi taubatan nasuha." Dan dibuka dengan kalimat iman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Jadi kalau Anda pernah berbuat maksiat, iman Anda akan membimbing Anda taubat. Hati-hati ya. Kalau Anda mengaku beriman tapi masih gemar berbuat maksiat dan iman tidak membisikkan kalimat taubat, itu pertanda iman Anda begitu lemah. Dan Anda harus berpikir luar biasa, cepat kuatkan lagi sebelum tiba masanya suara keimanan Anda tidak akan berfungsi kembali. Karena semakin banyak maksiat dikerjakan. Jadi ketika ada seseorang salah, imannya kalau masih normal akan mengarahkan dia untuk taubat. Ayo kembali, ayo berubah. Karena iman kita tidak akan membiarkan pemilik iman itu terjebak dalam perbuatan maksiat. Tapi sebaliknya, kalau terus maksiat, nakta sudah tertutup semuanya, maka suara iman akan hilang. Pelan. Yang ada adalah suara keburukan. Sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada diri kita, sesulit apapun jalannya akan tetap menjadi milik kita. Sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah milik kita, semudah apapun jalannya tidak akan pernah menjadi milik kita. Kalau sudah ditetapkan sama Allah, jadi. Kenapa kita repot urusan jodoh pengen dia jadi milik kita? Kalau kata Allah enggak, mau apa? Maka menaruh harap hanya kepada Allah itulah jalan terbaik kita semua. Dan menaruh harap ini perlu konsistensi, istiqomah, membangun cinta kepada Allah. Maka Al-Hasan Al-Basri itu pernah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah." Ya Allah, engkaulah Rabbku, ya Allah. Rizkikanlah istiqomah ke dalam diriku, ya Allah. Minta istiqomah ini berarti.